dalam acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Muhammad Syamil Al-Qadari, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum semua di tahun baru ini, semoga kita bisa eksis bukan karena sensasi tetapi karena ini. Ya, kita selalu mengasah dan mengembangkan potensi diri kita dan karena kita selalu ingin meningkatkan prestasi kita. Terima kasih kepada Ustaz Alfi Muhammad atas penyampaian kata sambutannya. Acara selanjutnya, persembahan spesial yang akan ditampilkan oleh Tazkia Al-Zifara